apa yang mau dipamerkan. Jadi yang punya galeri bukan lu doang bro di sini. Kan di sini semua ikannya padat-padat karena gue pribadi suka ikan yang padat. Okay. Gitu loh. Udah dicopot kok. Itu cuma satu-satunya di tank tengah, itu pun dicopot. Plusnya menambah estetika. Ini bagian keseruan di sini lah ya. Jadi memang kita berbeda, aku di atas, Ko Adit di bawah, tapi memang saya suka minta-minta barang sama Ko Adit. Halo teman main, ketemu lagi sama Koko ya. Hari ini Koko mau ngonten. Nah, kebetulan lagi ada Bro Antoni nih di galeri. Koko pengen pamer sesuatu ke dia. Yuk, ikutin. Nah, teman main, sekarang kita udah di lantai 2 nih di galeri rumah main. Kita cari ya, Bro Antoni ada di mana. Nah. Nih teman main. Nih Koko Antoni. Yuk, kita sapa. Bro. Bro, apa kabar? Baik. Wih, ada Bro Apri. Yeah. Pakai dulu. Apa nih? Lu pakai dulu. Bro, okay. Ya. Gua mau pamer sesuatu ke lu. Apa yang mau dipamerin? Sesuatu yang menakjubkan. Oke. Okay. Yuk, ikutin gua ke lantai satu. Ini lu mau kasih gua hadiah? Enggak, ikut dulu ke lantai satu. Yuk. Baik banget dia. Bentar ya, Pri. Apa yang mau lu pamerin kok? Hah? Ada Bro. Jadi sekarang ya gua kan juga kalau lewat pasti lewat bawah. Masa lu enggak sadar? Sadar, cuman ya pura-pura enggak tahu aja. Oke. <Okay. laughs> Jadi di sini lu mau pamerin ini kok. Apa yang mau dipamerkan? Jadi yang punya galeri bukan lu doang bro di sini. Siap. Siap. Jadi terus? Saya di sini oke. Okay. Bikin galeri juga. Tandingan. Waduh. Ikannya macam-macam nih, teman-teman. Bro bisa lihat ada ikan dari Kodani. Oh, ini Om Dani. Oke. Okay. Wow. Liukin. Liukin Om Dani. Sekarang warna-warninya udah mantap banget. Ini Liukin punuknya juga ada keren nih. Balki ya bro? Balki. Mantap. Okay. Apa yang mau dipamerkan? Banyak. Banyak bro. Tapi ikannya masih lebih banyak yang di atas kok. Secara kuantiti banyakan gua bro. Kuantiti. Jenis banyakan gua. Tapi unik banyakan gua. Oh iya. Apalagi okay. Yang ada di atas ya. Apalagi yang ada di bawah. Di bawah nggak ada, di atas ada apa ya? Ada ini? Ada, gua punya gede di atas. Pepeng gua gede di atas. Red hook nggak ada bro? Red hook di rumah gua ada. Apple-nya di sini dong. Okay. Red hook nggak ada. Yeah. Oke, okay, lanjut. Ini mah ada. Ini nggak ada bro. Apa? Oh iya. Short body Pepeng. Iya, short body Pepeng. Ya udah. Kapan lo balik? Kapan tutup? Gua tinggal serok. Gua suruh keeper. Itu di bawah, ambil bawa ke atas. Lu pamer lah yang banyak. Nanti kita ambil yang banyak. Apa lagi yang mau di... Oh, memang. Oke. Okay. Nah, lu pasti nggak punya hoodie long. Hoodie di atas nggak ada kan? Di atas nggak ada hoodie long kan? Belum. Oke. Okay. Belum. Albino SB King. Kaviat. Ada nanti mau datang yang lebih gede. Kita punya tin foil bar. Tin foil bar. Sorry. Kita punya tin foil bar. Segini kok. Maksudnya nitip di atas, nanti gue bawa pulang ke rumah. Ini juga nggak ada, Blackberry. Banyak juga ikan dia ya. Boleh. Blackberry. Udah mulai banyak nih. Ini koi slayer nih. Koi slayer. Ya boleh lah. Taruh. Oh jadi dia mau pamerin ini. Arwana juga gue punya. Gue banyak di atas. Cuma dua dulu sih. Dua kan? Di sini dua. Body lebar boleh. Tapi kan tidak punya kontes. Orinoco. Ada di atas. Hijau banget Orinoco gue. Ini apa Orinoco apa? F1 WC sih. F1 WC? Iya. Kita punya WC.
nggak ada F1-nya. Bener nggak tau? Waktu itu beli borongan kok. Asal kecap. Biar nggak kalah aja sama lu. Oke. Oke, oke. Oke lah, bagus. Gimana lah, bro? Bagus. Anggapannya? Keren, 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 keren. Wow. Satu. Cozy nggak? Hah? Nyaman nggak? Kalau bahasa-bahasa anak Jaksel, chill ya, chill. Chill ya. Chill ya, okay. Chill. Enggak, enggak, tapi keren di sini semua ikannya padat-padat karena gue pribadi suka ikan yang padat, okay. Gitu loh. Dan tapi lu bingung, bening. Bingung enggak, Bro? Padat tapi bening. Padat tapi bening. Udah gue udah tahu jawabannya. Bayar gym. Allah. Apa? Bayar gym dong. Oke. Okay. Ini, Bro. Enggak ada lu di atas, enggak ada ini, Bro. Eh, nanti kasih di atas ya. Eh, lu banyak lah lu pamer, gue minta lu beneran. Gue minta nanti gue pengajuan. Di atas tambah lagi 5. Banyak lah lu pamer. Enggak, tapi memang kalau semua sistem udah terbentuk segala macam, udah bisa. Ini semua pasti bisa. Flow airnya sih, Bro, diatur, Bro. Oke. Boleh, boleh, boleh. Nah, gue mau pamer lagi. Apa lagi? Ini yang spesial. Spesial pakai telur enggak? Ah! Tank lu di atas gak ada lumutan, Bro. Hei, ini dia. Tadinya kita juga main lumut di atas. Tapi bosen ya kita, ubah dulu. Bisa aja kelas. Boleh, boleh. Tapi di bawahnya curang. Kita di atas masih pakai kanister. Ada kan? Udah dicopot lagi. Apa lu bilang ada? Udah dicopot kok, itu cuma satu-satunya di tank tengah, itu pun dicopot. Gak tahu siapa yang dicopot. Ini sih membantu banget sih, Bro. Kalau ini gue akuin cepet, karena kan tank ini masuk gue tahu. Tadinya tank ini juga bukan koki, tadinya tank ini adalah Glowfish dulu. Glowfish, di restart dan segala macam, mulai lagi pelihara. Gue buat masuk ikan baru, begitu ikan barunya gue juga tahu kapan. Dan ini udah tiba-tiba udah numbuh lumut begini. Untuk buat karpet lumut bukan suatu hal yang mudah dan gue suatu hal yang gampang. Susah-susah gampang. Karena banyak faktor yang harus diperhatikan dalam membuat si lumut ini. Apa aja? Kan lu yang mamerin ke gue, kenapa lu nanya gue apa aja? Oke, oke, oke. Tapi nanti juga ada plus dan minusnya. Oke. Okay. Untuk si lumut ini. Kita bicara faktor-faktor yang gimana caranya menaikkan si lumut dulu. Oke. Okay. Selain dari yang dia butuhkan adalah nitrat. Nitrat? Ya. Oke. Okay. Intensitas cahaya yang memadai itu juga perlu. Tekan, apa, par. Parnya ya, ketinggian. Intensitas cahaya. Intensitas dan tekanan cahayanya bisa sampai dasar. Oke. Okay. Dan itu bisa membantu meningkatkan si lumut-lumut hijau. Tapi kalau cuman cahaya aja dan tidak konsisten cahaya itu, dia akan tumbuh lumut coklat dulu. Oh. Nah itu lama. Jadi sih kemarin langsung hijau sih, Bro? Langsung hijau. Langsung. Karena kencang, nggak usah pamer ya. Nggak usah pamer. Okay. Karena memang ini aku lihat memang cepet banget. Kalau yang di rumah, aku juga pernah di rumah juga buat lumut lebih ada, bagus. Ada juga. Lebih bagus. Oh. Nggak mau kalah gue pokoknya. Nggak. Memang. Kalau aku kan waktu itu di rumah pakai kanister yang ini 100 watt. Oke. Okay. Bukannya nggak bisa, bisa. Tapi butuh waktu. Ini cepat banget loh. Di sini memang cepat, aku lihat cepat. Yang kedua, kalau pada saat kita membuat karpet lumut, yang diperhatikan adalah pakan dari si ikan. Why? Supaya si ikan nggak gogotin si lumut dan botak-botak. Jadi numbuhnya seragam dan bagus. Jadi jangan sampai dipuasain malah ikannya makanin si lumut, sedot-sedotin si lumut malah jadi nggak tumbuh bagus, jadi ada yang botak, ada yang lebat, ada yang botak, ada yang lebat. Contohnya, langsung kelihatan, tuh warnanya beda kan? Kasih makan. Gue sebenarnya ngasih. Oke. Okay. Gue kasih di sini, Bro. Iya, ke depan. Gue kasih di timer mau sombong dia. Boleh. Di atas gue timer gue 3. Satu tank. Nah itu dari segi pakan. Oke. Okay. Dan juga memasukkan PK. Jadi kalau kita mau masukkan, kalau menemukan lumut, kena PK pasti langsung mati. Langsung lumut. Itu ya? Langsung. Besoknya pasti udah langsung tidak bertumbuh lagi lumutnya. Jadi hindarilah PK. Gitu. PK ya? PK. Oke. Jadi menumbuhkan lumut. Hah? PK. Aduh. Potasium chloride ya? Oh, potasium. Gitu. Yang mana ungu-ungu itu. Gitu. Susah banget namanya. Nah, jadi
Itu dari segi menumbukannya. Okay. Tapi setelah menumbukannya, biasanya kita ketemu dengan kendala-kendala. Plus dan minus. Plusnya menambah estetika. Tapi kan plusnya juga jadi tambahan nutrisi kan, bro? Betul. Benar kan? Ketika memang dia tidak, jadi makanan cadangan. Iya kan, makanan ketika cadangan. Ketika dia lapar, dia ada bisa makan selumut. Dan baik kan buat pencernaan dia kan? Bagus, betul. Okay. Itu plus. Itu bisa menjadi membantu pencernaan si ikan di sini. Karena makanan alami kan? Tapi di antara semua itu, ketika memang kita belum siap dengan satu kekurangan ini, mau sebagus apapun tanknya, ikannya kalau nggak ada percuma. Ikan bisa mati, potensi ikan mati tinggi. Kalau memang kita tidak benar-benar PD dengan sistem yang kita punya. Oke. Dengan PD yang sistem yang kita punya apa? Salah satunya adalah mempertahankan ataupun meningkatkan DO yang ada di kadar oksigen dalam airnya ya. Betul. Karena di waktu-waktu tertentu si sama ya kayak di atas ini agak panas ya. Enggak lah, bro. Ini AC-nya mati soalnya. Oh iya, iya. Mati. Oh iya, sama kayak di atas. Kita cari kesamaan aja kalau gitu. Oke. Okay. Nah, jadi pada saat si waktu-waktu tertentu si lumut mau berfotosintesis, dia akan bukan fotosintesis lagi. Pada saat waktu-waktu tertentu subuh atau malam itu biasanya kan dia mengambil dan menyerap oksigen. Betul. Nah, itu takutnya yang ditakutkan adalah berebut oksigen dengan si ikan. Si ikan. Tapi tenang, bro, akuarium gua kan keren. Oh, emang kenapa? Oh, udah mikirin semua sih. Lu yang udah mikirin? Bukan sih, cuman S udah mikirin semua. Lu udah mikirin? Ini apa? Bro, gua bikin trickle box. Oh, iya 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 iya. Akuarium kekinian dengan sistem kekinian ya. Ya, ini bisa menambah DO sih. Bisa kan? Bisa. Bisa. Kalau enggak, lu punya hoodie long yang depan gitu padat, mati udah. Akuarium berapa itu ukurannya coba? 120, bro. Sorry, izin sebentar ke sini. Mana? Ini jadi dikulitin. Nah, nih. Kalau iya gua baru tahu. Kalau memang enggak bisa mempertahankan DO ini pasti udah liwat sih. Ini boleh padat banget. Lihat dong. Ini sama juga. Sama. Oh? Sama. Sama semua. Oh. Jadi nggak perlu ada aerator di atas, nggak perlu ada kucuran di atas, walaupun air atas tenang, tapi gas exchange tetap terjadi karena terjadinya di bawah ya. Iya. Adanya gas exchange supaya si air tidak jenuh dan juga bisa meningkatkan DO yang ada dan dibutuhkan di dalam akuarium. Oke sih kalau kayak begini yang numbuin nggak apa-apa. Aman. Kalau di atas gue ilangin karena gue takut. Berarti yang di atas DO-nya kurang. Hah? Jangan jelek-jelekin. Jangan, nggak boleh. Nggak boleh, bukan DO kurang. Seleranya mau berubah, kan boleh. Oh, seleranya berbeda ya, bro. Seleranya lagi. Lagi nggak pengen ada lumut, lagi pengen clean. Besok-besok gue mau berewokan kan boleh. Iya dong. Boleh. Tergantung selera sama mood, gitu. Tapi memang sih ini sangat cepat. Lampu yang ini ya, bro? Lampu yang ini. Patut diakui. Harusnya, ini. Waktu ini, waktu masuk ikan itu update. Update? Di konten? Ada. Berapa lama lalu kan bisa kelihatan tuh ya. Masuk ikan ini sama sekarang. Sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu. Cepat. Abang kan tank baru kan itu. Kayak waktu di rumah aku punya aja, bolak-balik dibotakin, bolak-balik dibersihin. Lama ya bro ya? Lumayan lama. Oh, oke. Okay. Tapi nanti pasti ada beberapa tempat yang agak lebih tipis lumutnya kok. Ada karena beberapa. Pengaruh parnya ini? Karena pengaruh, ikannya nyotolin. Ngenyotin? Iya. Kalau ini kan kita bisa ngelihat dari ujung sana sampai tengah, tengah sampai ujung sini, semuanya benar-benar rata tercover dengan ijo-ijo. Betul. Gak ada yang belum tercover. Iya. Berarti kan intensitas si penempatan lampunya ini kan pas kan di semua sudut sehingga tidak ada spot-spot yang tidak tertumbuhi oleh lumut gitu. Jadi ini oke sih menurutku. Mau lebih cepat lagi mikronutrien. Mikronutrien. Buat jadi makanan si lumut. Dia bisa lebih lebat, lebih menjuntai dia. Besok gue coba sih, banyak sih. Banyak ya? Jangan sombong. Iya sih, kalau itu dia boleh sombong, gue mintanya ke bawah juga. Iya, iya boleh. Nah ini jadi lu buat mini galeri kok? Buat mini galeri, gue mau nyaingin. Kita punya nggak ada mini sih depannya, kita punya galeri.
Coba kita hitung tanknya ya, kita lihat dulu. Ini tank 2 meter. Dari depan, bro. Oke. Okay. Boleh, mau hitung-hitungan tank. Lu nggak punya tank ini di atas? Hah? Nggak punya tank ini di atas? Ada. Apa? Di tengah-tengah tapi lebih panjang. Oke. Okay. OC. OC semua di sini. Atas 1, 3 OC di atas. Ini semua OC. Oh iya. Semua OC ini ya? Kita hitung OC-nya aja ada berapa, bro. 1, 2 Hitung tank lah, ada tiba-tiba lu hitung OC, gila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Di atas 20. Gua kada kolam 1. Itu enggak, itu area abu-abu itu. Enggak, itu tengah-tengah, tidak bisa. Bukan lu punya, bukan gua punya itu. Gila, mainin sabotase itu. Itu area tengah-tengah. Itu pembagian aset itu. Tidak ada punya lu, tidak ada punya gua itu kolam. Gile. Tapi penilaiannya Bro Antoni gimana? Sehat ikan, bro? Teritorial. Ikannya sehat, sehat ini semua. Masalah ikan sehat atau enggak? Lu nyinggung gua untuk ngebahas sistem nih. Sehat gak? Tentulah, tentu. Kalau dengan ikan-ikan yang seperti ini, ikan masih berenang dengan baik, dan okay. Ikan masih tetap makan, segala macam, menandakan bahwa si ikan sehat. Apalagi ikannya perform. Okay. Tidak ada yang mojok, tidak ada yang mendem. Tidak ada yang mojok ya, bro ya? Iya. Oke. Gak usah ditekan mojoknya. Terus untuk mengelompokkannya, apakah udah sesuai menurut Bro Antoni? Kita lihat deh, kita lihat dulu. Untuk kita kuliti dia. Udah ya, oke. Okay. Belum. Karena memang di sini buat jualan ya. Iya dong. Buat jualan. Ya udah nggak apa-apa. Karena kalau untuk tank pemeliharaan ini cukup padat. Oke. Okay. Ini bukan cukup lagi, sangat padat, sangat padat sehingga. Ya beresiko lah kalau ikan-ikan yang padat, kalau misalkan ada apa sedikit. Tapi kan kita perlawanannya cepat, bro. Wis, boleh jadi sombong. Salah ngomong, Aing. Oke. Okay. Cepat, bro. Siap. Putarannya cepat tuh ya. Iya. Apanya yang diputar? Jual belinya. Cepet. Oh, gue kan pakai Hedywell 15.000. Jadi cepat. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Baru mau minta, udah nggak ada. Cepet-cepet lagi bilang nggak adanya. Oke. Ya bolehlah untuk sebuah galeri dan untuk memanjakan tamu-tamu galerinya Jam Vlog melewati sini dulu. Not bad. Si gua rencana sih sebelum naik biar betah di sini aja sih, bro. Jadi enggak naik. Sepian dong gua di atas. Oke. Jadi memang teman-teman yang mau datang ke rumah apa ke galeri Jam Vlog yang di atas tetap akan melewati sini nih. Permisi dulu. Ya, lu main sabotase nih namanya. Teritori. Jadi sekarang ini di konten gua dan di konten dia, ini kita bicara teritori. Mau teritori Adit atau teritori Jam Vlog? Teritorinya Pak Adit di lantai sini satu. Lantai 1. 20. Tapi tank aku masih lebih banyak sih kok. Okay. Apa mau benar-benar hitung volume air? Saya siram air dari atas ke bawah nih. Tapi kalau gua tutup depan lu enggak bisa ngisi air, bro. Oh iya. Ya udah gue backwash. Kalau hitung ikan menang gue. Quantity. Iya kan. Di atas galeri nggak jual beli. Di atas nggak jual beli. Kita nggak perlu quantity yang banyak. Tapi kita butuh yang unik, butuh yang langka, butuh yang bagus. Ya. Oke. Jadi kalau quantity kita kalah, tapi dari segi kelangkaan, dari segi semua ikan sih nikmat sih untuk dinikmati. Cuman dari segi value, Aing menang di atas. Oke lah. Jadi ini semuanya mau dipamerkan kok. Iya sih. Mau dipamerkan, oh, enggak, not bad, ini keren, ini bagus. Dengan komposisi ikan-ikan yang bisa digonta-ganti, karena sebelumnya yang aku selalu lewat di sini, aku lihat sebelumnya itu selalu berganti. Glowfish, iya. Jadi koki, berarti kan tank ini udah teruji untuk bisa melakukan pemeliharaan ikan apapun. Betul. Karena kan kita buat rumah, kita bikin rumah, itu tidak untuk ditinggalkan. Untuk jenis tertentu doang. Betul. Ya, kita beli akuarium sama kayak kita membuat rumah, bisa ditinggalkan siapapun ketika memang kita bosan, bisa ditinggal adik kita, ditinggal kakak kita gitu kan, ditinggalin di situ.
sama juga kayak akuarium. Kita udah bosen sama pemeliharaan koki misalnya. Kita mau ganti ke predator atau mau ganti ke discus, bisa. Tapi di atas rimless nggak ada ya, bro? Rimless ada. Oh, ada juga. Ada, ya. Ada. Masih disinggung lo sama dia lo. Gila lo. Ini kan kalau rimless enak, bro, sambil duduk. Oke. Okay. Iya sih, lebih clean. High level. Kan? Oh, bisa high level. High levelnya tanggil ya. Boleh, boleh, boleh. Ya, memang rimless itu ada keunggulannya, kelihatannya lebih clean aja. Oke, dan bisa lihat top view juga kan? Betul, betul, betul. Di atas nggak bisa ya? Top view bisa, manjat dulu tapi. Dan naik tangga bisa. Semua butuh effort. Semua butuh effort. Gitu loh, bro. Jadi, tapi... Oke. Okay. So far so good kan? So far so good. Apalagi kalau yang mau ditambahkan atau memang begini aja? Banyak sih. Oh banyak, oh jadi tengil dia, setiap kali gue nanya jadi meningkatkan ketengilan dia ya. Boleh, 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 boleh. Banyak sih. Tapi ngomong-ngomong kok, piala yang di atas malah taruh di bawah. Itu kan piala pencapaiannya galeri. Itu galeri, rumah main ex jemplok. Ikan-ikannya yang di atas. Pinjem bentar, bro. Boleh. Bentar. Boleh, 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 boleh. Nah, jadi ini bagian keseruan di sini lah ya. Jadi memang kita berbeda, aku di atas, Ko Adit di bawah, tapi memang saya suka minta-minta barang sama Ko Adit. Jadi mesti tetap baik-baik sama Ko Adit. Perbedaannya adalah yang di bawah dijual. Betul, perbedaannya itu. Yang di atas sama sekali tidak dijual, dan benar-benar untuk pemeliharaan, buat progres, dan juga untuk teman-teman datang, nikmatin, dan kita saling sharing pemeliharaan di atas. Tapi untuk jual beli dan segala macam, di bawah ini. Begitu ya? Benar. Nah, oke. Okay. Siap. Waduh, ada makanan lewat. Lu nggak mau pamerin? Lu nggak mau pamerin makanan lewat? Di atas nggak bisa makanan lewat. Nah, teman main. Sekian ya, ajak. Ngetes, kuat gak? Kuat. Ngetes, kuat atau enggak? Teman-teman. Sekian ya, ajang pamernya saya dengan Bro Anthony. Ditunggu video selanjutnya dan keseruannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Rumah Main ya. See you.